Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih setia di channel Tani Balap Indonesia. Pada kesempatan kali ini, semoga kita tidak lupa, kita selalu berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, dan diberi rezeki yang berkah melimpah, sehingga kita cukup untuk menabung untuk niatan ke Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Rabbil Alamin. Ya sahabat Tani ya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ya, atau bahasanya itu memiliki kiat-kiat jika tanaman lombok ini sudah berturut-turut sangat dekat. Ini harus dipindahkan ya, karena di kantor harus kita pindahkan sedemikian rupa. Mari kita simak nanti cara pemindahannya. Oh ya, pemindahannya saya lakukan ketika lombok ini sudah berbunga. Ya, ini karena masa berbunga harus kita pindahkan biar bagus dilihat sebagai pemandangan. Nanti kita pilih ya, yang kita taruh di depan itu yang bagus-bagus, yang pertumbuhannya sempurna. Cinderella di seperti ini ya, nanti kita buat tatakan ya, kita buat dan kita pindahkan lombok-lombok ini di bagian sini, tujuan nanti biar tidak terlalu dekat ya. Ini persis saya di kantor Kabupaten Ponorogo ya, sengaja
Ini atas inisiatif Pak Kepala ya, saya tanami tomat dan lombok nanti sebagai hiasan. Atau sekiranya nanti ada masyarakat yang membutuhkan bisa mencicipi ya. Tentunya dengan syarat mensubscribe channel ini dan mengomeninya. Jadi kita tetap seperti ini kita sudah buat rata ya. Seperti ini. Ini tujuannya nanti kalau ini agak terpendam ke dalam tanah nanti pertumbuhannya itu tidak terganggu ya, sahabat ya. Jadi seperti itulah. Lanjut lagi ya. Dua, tiga, empat, lima, sepuluh, empat, mo, waduh, sama, sepuluh, sini ya, nanti kita taruh di sini, kurang dua lagi.